Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Umrah Hasana. Dan di video kali ini, seperti yang di judul, aku akan buat 3 style tutorial hijab segi 4 menutup dada. Dan kali ini aku juga di make upin oleh Ratu Mua Metro. Kalian bisa langsung cek Instagramnya di @ratumua_metro atau langsung aja klik link di description box. Dan aku juga mau kasih tahu kalau aku ada giveaway. Kalau kalian mau ikutan giveaway aku, kalian bisa langsung cek di videonya Alfi Boomer. Nanti akan aku taruh juga linknya di description box. Kalian langsung klik aja. Kita langsung aja mau tahu gimana tutorialnya. Just keep watching. Jadi untuk style yang pertamanya, ini aku buat segitiga kayak gini, biasa aja. Dan aku buat yang paling simpel dulu. Ini aku buat kayak gini, aku kesampingin kayak gini yang sebenarnya, terus kayak yang sebelah sini aku ambil juga. Jadi karena ini aku kan buat stylenya untuk menutup dada, jadi kayak aku buat gimana caranya buat menutup dada. Oh my god. Oke, jadi style pertamanya kayak gini. Oke, untuk style keduanya, ini kayak masih sama kayak yang awal aku buatnya. Terus kayak ini bagian dalamnya aku ambil kayak gini, aku lebarin. Ini aku kasih pintul di sini. Jadi kayak gini. Dan bagian sisanya ini sebelahnya, ini kita buat kayak tadi juga kayak gini. Terus aku buat kayak, kalian bisa masukin aja gini, boleh. Atau opsi lain kalian bisa kayak kalian tumpuk gitu loh. Ini kita kasih jarum juga. Jadi kayak gini. Oke, untuk style ketiganya, ini masih sama lagi kayak yang di awal untuk awalnya. Nah, jadi aku ambil lagi bagian sebelah sisi. Jadi aku ambil lagi bagian sisi sebelah sini, terus kayak aku masukin ini, kita pegang kayak gini, ini tinggal kita masukin ke sini, tapi agak dilebarin kayak gini. Ini kita kasih jarum di dalamnya, atau kalau kalian mau irit jarum atau nggak terlalu mau banyak pakai jarum, kalian bisa langsung masukin ke dalam baju aja gitu sih. Terus untuk bagian sisi sebelah sini, ini aku lebarin kayak gini. Terus aku taruh di, kalian bisa taruh di sini atau kalian bisa juga taruh di bawah sini. Tapi aku akan buat taruh di bawah sini. Tadi 3 style tutorial hijab penutup dada dari aku. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk tadi aku ngomong apa? Nah, itu dia tadi 3 style tutorial hijab segi 4 penutup dada dari aku. Semoga kalian suka. Dan jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Kalian juga jangan lupa untuk follow Instagram aku, karena kalian boleh banget request di lewat Instagram aku, lewat DM ataupun komentar di postingan aku. So, thanks for watching and see you in my next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.